صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأقايم، صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأقايم، وتعود أم الآلين معا، أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب، يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحضارة. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب، مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيابه، يا شريف الأصل نذنا بك في كل النواهي، أنت ملجا كل عاصي، أنت ملجا كل عاصي، أنت مأوى كل تمام. جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوالي، من قصاي وذواني بادخي المجد من غالي، واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المرات، لا بريحنا في سرور، لا بريحنا في سرور بك يا فلك يوماً.
Suffer.
kepada semua pegawai kaki tangan Erikin Gijo dan dia Johor Baru, boleh ke ruang lega di hadapan ni. Sebentar lagi Ustaz akan tiba. Dipohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar di meja hadapan. Daftar nama. Lagi kita akan mulakan program penghayatan Isra' dan Mi'raj AADK Negeri Johor. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar nama di hadapan, di meja hadapan, kemudian memenuhi di kursi-kursi yang berada di ruang lega ni. Silakan tuan-tuan dan puan-puan ke memenuhi kerusi-kerusi yang berada di hadapan ni. Silakan. Dipersilakan Ustaz sudah tiba. Dipersilakan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk memenuhi kerusi yang berada di hadapan ni. Silakan inilah saat kita kita sibuk bekerja, tetapi akhirat juga perlu kita kejar untuk program Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, sila mendaftar di kaunter pendaftaran di meja hadapan. Dan pastikan kita semua berada dalam suhu yang ditetapkan, suhu badan bukan berada di tahap demam. Jika badan bergejala, boleh nasihatkan balik. Thank you.
Silakan tuan-tuan dan puan-puan untuk memenuhi kerusi yang berada di hadapan, dan mana-mana yang belum mendaftar boleh daftar, boleh mendaftar di kaunter hadapan. InsyaAllah pada hari ini kita akan adakan program Isra Mikraj. Walaupun pada hari Khamis ni adalah program yang kita selalu adakan Sihat Cergah dan Lansing, tapi hari ini sepena walaupun Isra dan Mikraj dah lepas, tetapi mengambil sepena 27 Rejab, kita adakan program pada hari ini. Silakan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tempat. ADK Johor Baru deh, Johor Baru Enforcement. Okay, sebagai makluman pada hari ini ialah hari rakan strategik kita, hari polis ke-214. Tahniah, dulu kita polis dan ADK berpisah tiada. Kita ADK hari peringatan anti dadah ke-38, polis 214. Alu-alukan kehadiran Ustaz Elin Aminin. Majlis akan dimulakan dengan bacaan marhaban yang akan diketuai oleh Encik Muhammad Azmi bin Muhammad Salih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika أسرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه الشرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة الله على أحمد عد تارير سطور أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليه سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها عصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الحق قدره ومقدار العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم segala pujian hanyalah bagi Allah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kepada-Mu atas perkenan dan izin-Mu di pagi yang mulia ini kami berhimpun dalam majlis ilmu penghayatan Isra' dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Elyin Aminin bin Muhammad Saleh. Kepada-Mu ya Allah, kami memohon agar majlis ini mendapat keberkatan dan keridaan jua ya Allah. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'uzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Muhammad Azmi bin Muhammad Saleh di atas bacaan doa itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Azli bin Ubin, Pengarah Agensi Jenadah Kebangsaan Negeri Johor. Yang berbahagia Ustaz Elyin Aminin bin Muhammad Saleh, Penceramah dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Negeri Johor. Pegawai-pegawai dan kakitangan ARDK Negeri Johor dan Daerah Johor Bahru. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Ustaz ke Pejabat Agensi Jenadah Kebangsaan Negeri Johor bagi program penghayatan Isra' dan Mi'raj. Ucapan terima kasih kepada Ustaz kerana dapat hadir pada pagi ini. Sebelum kita memulakan program, marilah kita bersama-sama mengamalkan pembudayaan norma baharu bagi memutuskan rantaian COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Majlis seterusnya mempersilakan Tuan Azli bin Ubin, Pengarah Agensi Jenadah Kebangsaan Negeri Johor bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Azlan. Yang berbahagia Ustaz selaku penceramah kita pada pagi ini, Ustaz Elyin Aminin bin Muhammad Saleh selaku penceramah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Cabangan Negeri Johor, yang tak asing lagi dengan ADK, barangkali banyak kali kadang-kadang di Pusat Pemulihan Penagihan Tampoi daerah dan maupun di negeri kita pada hari ini. Seterusnya, rakan-rakan
Barisan para pegawai kegitangan Edikin G. Joho dan juga rakan-rakan yang di daerah mendengar bersama di atas talian pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengadakan sedikit majlis ilmu untuk santapan rohani barisan pegawai dan kaki tangan yang bertugas di agensi yang terdekat kebangsaan negeri Johor ini sebagai selingan untuk sebagai baja lah. Kalau pegawai pemulihan ADK ini selalu bercakap dengan klien yang saya sebut, kita banyak memberi baja dan peluru kepada klien kita untuk mereka survive, untuk terus kekal pulih. Tetapi kita sebagai manusia yang berprinsip dengan ajaran agama kita, ada masanya perlu top up ataupun perlu mencari baja ataupun peluru untuk menangkis segala cabaran-cabaran dalam kehidupan ini. Sebagai salah satunya, pada pagi ini insyaAllah Ustaz Elin Aminin akan berkongsikan dengan kita pada pagi ini. Mungkin kita boleh mengambil sedikit ibrah apa yang berlaku ke atas baginda Rasulullah SAW, yang kita tahu kejadian Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa pada tahun ketika junjungan besar Nabi kita menghadapi sangat-sangat kesedihan dia. Semua orang tahu, cuma ulangan pada pagi ini mungkin kita nak record bagaimana baginda mengatasi dan juga Allah SWT mungkin menghadiahkan kegembiraan seketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kepada baginda setelah baginda kehilangan pakcik ataupun bapa saudara yang dikasihinya, yang dianggap sebagai ayahnya. Okay, yang kita tahu Rasulullah hidup dia dah tak ada, maka pakcik ni lah ya Abu Talib yang menjaga dan kehilangan meninggal. Dan pada tahun sama, kita tahu pada peristiwa inilah junjungan besar kita kehilangan orang yang dikasihi juga, iaitu Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah merupakan isteri dia. Tapi bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj ini yang memberikan satu ibrah kepada kita yang mungkin dapat dikongsikan oleh ustaz nanti kepada kita, kita ambil lah supaya kita mengingati bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ini dalam keadaan sedih di Taif, dia berhijrah ni Taif, kemudian Taif balik semula ke Mekah kerana ancaman kafir Quraisy ketika itu menganggap mengambil peluang dengan kesedihan Rasulullah SAW ini, bagaimana Allah mengambilnya untuk dibawa berjalan. Isra' ni berjalan tuan-tuan, sedih dia bawa jalan kejap sampailah ke Baitul Muqaddis itu, maka peristiwa Mi'raj pun diangkat, iaitu diangkat ke langit yang kita tahu semua cerita lapisan pertama jumpa apa sehinggalah lapisan langit yang ketujuh. Itulah yang mungkin barangkali kita setiap hari perlukan santapan rohani supaya kita ingat. Dan inilah salah satu peristiwa yang boleh kita mengambil ibrahnya dalam kehidupan kita sebagai manusia yang beragama Islam, insyaAllah. So, saya sekali lagi mewakili pihak agensi yang tidak ada kebangsaan mengucapkan banyak terima kasih kepada kesudian Ustaz Elin Aminin yang sudah hadir bersama agensi untuk berkongsi ilmu dengan barisan para pegawai kita di ADK Negeri secara bersemuka. Dengan penjarakan ini adalah satu, dah jadi macam setahun lebih dah Ustaz, semua kita biasa. Dan juga rakan-rakan saya yang berada di daerah di dalam talian yang secara live pada pagi ini, bukan saja warga kita, mungkin dia dah share-share ni Ustaz, saya dah bercakap tadi kat bawah, mungkin dia dengari, mungkin satu dunia kot. Kalau ada link, ada kawan dia belajar kat mereka, contohnya dia waktu malam saya sambil lepak dia dengar, mana tahu dekat island anak saudara dia orang ni dia belajar, dia akan bersama. Mungkin inilah satu benda yang positif bila berlaku dengan keadaan pandemi ini, kita dapat kongsi. Dulu jarang-jarang kita gunakan secara atas talian ini, tapi ini adalah menjadi kebiasaan yang mungkin lebih baik dari segi penyampaian ilmu, begitu juga para pegawai agensi. Apabila membuat program psikososial melibatkan klien kita yang tak dapat attach, maka kita gunakan kaedah yang sama seperti ini. So, saya mengambil sempatan sekali lagi Ustaz, banyak terima kasih kata kesudian dalam perkongsian yang sedikit masa dalam tengah hari ini kepada barisan pegawai agensi khususnya dan juga warga alam maya amnya yang akan mendengar sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih, dan untuk barisan pegawai, sama-samalah kita mendengar dengan baik, atau mungkin ada kekeliruan nak bertanya, tanyalah Ustaz, insyaAllah Ustaz boleh menjawab dengan sebaiknya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Azli Berubin di atas penyampaian ucapan itu tadi.
Ini marilah kita bersama-sama untuk mendengar dan menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Majlis Tengah Pondok Takzim mempersilakan Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh, penceramah jemputan dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Negeri Johor. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan acara majlis kali keberapa kita jumpa. Last jumpa dekat Kempas. Yang berusaha Tuan Azli bin Ubin, pengarah agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor, para pegawai pimpinan-pimpinan AADK Negeri Johor, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Dah sarapan belum? Belum. Kalau belum senang, wabillahi taufik wal hidayah, selesai kita pergi sarapan. Kejap lagi ada makan tengah hari. Ada. Kita habiskan cepat sikit. Mudah-mudahan tuan-tuan pagi-pagi ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan kita seronok pada hari ini di AADK. Walaupun kita sedang berada dalam suasana norma baru, dalam suasana pandemik yang kita kira belum berakhir, dengan penjarakan sosial yang diamalkan, mudah-mudahan ini salah satu daripada usaha ikhtiar tindakan yang menjadi sebab kita dijaga oleh Allah. Itu tujuan dia. Sebab pada dasarnya kalau nak kena, jawapannya pasti kena. Kalau jawapannya Allah hindarkan tak kena, jawapannya pasti tak kena. Tetapi yang disoal, ditanya, dipertanggungjawabkan kepada kita bukan soal terkena atau tidak. Tapi yang dipersoalkan nanti, apa usaha kita untuk elak daripada terkena wabak. Dan usaha yang kita laksanakan ini, saya difahamkan pada pagi ini bukan di sini sahaja yang mengikuti ceramah kita pada pagi ini. Saya difahamkan ada di daerah-daerah, betul? Melalui page apa? Facebook. Facebooknya namanya apa? AADK Johor. Dia nama singkat, AADK Johor. Nak kena like dulu ke? Siapa-siapa yang menonton di AADK Johor, tolong tekan button like. Dekat bawah tu ada button apa tu? Ada button love, ada button like. Tolong like page tersebut. Tekan button share di bawah, dan kemudian dia akan keluar paparan share to group. Berapa group yang kita ada? Kawan-kawan kita di AADK ni banyak group. Antara grup yang ada pastinya suami masa apa hari ini. Tekan dekat situ. Tak kisah grup apa, isteri masa, ada orang buat grup baru, grup
beras kita beli. Dapat liputan yang luas pada pagi ini insyaAllah. Dan kawan-kawan yang hadir pada pagi ini di sini, kita kira antara yang hadir, tujuan dia ialah untuk sama-sama kita berada di dalam majlis yang barakah, majlis ilmu insyaAllah. Dan majlis ini majlis yang barakah. Sekira-kira apa, kalau ada di kalangan tuan-tuan yang pada pagi ini mungkin tak berapa sihat lah agaknya. Ada yang tak berapa sihat? Sakit perut. Kalau ada yang sakit perut, atau ada yang sakit kepala, atau ada yang sakit hati, ada. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, selesai majlis kita langsung diberikan kesihatan oleh Allah. Yang kedua, kalau ada di kalangan kita, ganti ke cover? Ganti, backup. Kalau gitu saya letak dua. Ha, boleh, tak kisah. Kawan-kawan live dia tengok sama. Ha. Cuma kalau yang ni pun gantung susah juga. Yang ni dua okey lah. Kalau yang tu gantung susah sikit nak bawa. Okey. Mudah-mudahan lancar insyaAllah. Kawan-kawan di daerah bagi respon sikit dekat page. Ha, nanti kita akan tengok. Kalau ada soalan dia boleh tanya. Boleh eh? Ha, check lah. Ha, check. Nanti apa maklumat tu sampai insyaAllah pada kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada yang tak sihat, majlis ilmu pagi ni insyaAllah selesai sihat. Yang kedua, kalau ada di kalangan kita yang hadir pagi ni, mungkin dia ada problem, ada masalah, ada orang masalah anak, ada orang dia ada masalah kereta, masalah rumah, ada problem keluarga, apa saja. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, selesai majlis, diberikan jalan penyelesaian oleh Allah insyaAllah. Amin. Jadi tuan-tuan, hari ini apa yang kita nak cerita? Saya tertarik apa yang telah dijadikan mukaddimah dalam ucapan pengarah tadi, yang mana beliau menyatakan salah satu daripada sentuhan penting langsung kepada Nabi SAW ialah menggembirakan Nabi. Kerana pada tahun ketika mana Rasulullah berlaku Isra', Rasulullah dalam suasana tahun kesedihan. Sedih. Sedih kerana kehilangan dua orang yang sangat penting dalam survival perjuangan Nabi SAW. Kematian pakciknya dan kematian Khadijah. Maaf cakap, Khadijah ni satu-satunya isteri Nabi yang tidak pernah dipoligamikan. Maaf cakap. Yang kedua, maaf cakap, walaupun Khadijah dah meninggal, dah meninggal, tetapi Rasulullah sering menyebut nama Khadijah sehingga pernah mencetus sedikit perasaan cemburu pada Sayyidatina Aisyah. Bukan kerana memperkecilkan peranan Aisyah, bukan menidakkan sumbangan isteri yang lain, tetapi kerana besarnya peranan seorang wanita yang bernama Khadijah Al-Kubra, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun kesedihan, orang kalau sedih, salah satu daripada cara pendekatan kita ialah bawa dia jalan-jalan. Salah satu. Jadi kalau tuan-tuan sedih, kita bawa pergi mana? Jalan-jalan. Dengar tahun ni family day buat dekat mana yang seronok? Port Dickson contoh. Wah, seronok. Seronok, masing-masing dah senyum nak bawa keluarga apa semua. Tapi bila bagi tahu rentas negeri dihalang semua, muka monyok. Sebab fitrah manusia tu kalau berjalan tu seronok. Tapi perjalanan yang Allah sediakan untuk Nabi SAW bukan semata-mata seronok duniawi saja. Itu yang luar biasa. Dia terus bertukar menjadi satu perjalanan mukjizat besar. Sebab tu kalau tuan-tuan perhatikan, di antara para nabi dan para rasul, mereka semua diberkalkan dengan mukjizat. Mukjizat maknanya apa?
perkara luar biasa yang Allah berikan kepada seorang Nabi, yang mana kalau dia tunjukkan saja mukjizat, maka jawapannya mukjizat itu tidak dapat dikalahkan oleh apa-apa. Dia tak sama macam sihir. Sihir benda luar biasa juga, pelik juga. Tetapi dikeluarkan, ditunjukkan, dipamerkan oleh seseorang yang bukan Nabi. Tetapi dia boleh mengalahkan dan dia boleh dikalahkan. Perhatikan banyak orang yang mengamalkan sihir. Sebahagian orang yang mengamalkan sihir, kalau dia buat ilmu jahat, dia kenakan orang. Satu masa, orang lain beramal dengan sihir yang lain, kenakan dia balik. Lalu berbalas-balas, tak berkesudahan sampai bila. Sebab tu kita jangan terlibat. Jangan pergi. Jangan cuba-cuba. Jangan mencadang dan jangan menyokong. Kalau ada orang nak menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan apa? Ilmu sihir. Kerana dia tak akan selesai. Sekali dikenakan dan kemudian mengenakan. Kemudian dikenakan semua, mengenakan. Maka tak akan ada jalan penyelesaian. Sebab itu namanya sihir. Mengalahkan dan boleh dikalahkan. Tetapi berbeza dengan mukjizat. Mukjizat ni dia kalau mengalahkan saja, terus tidak akan dikalahkan sampai bila-bila. Contohnya apa yang senang kita ingat? Peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, salah satu mukjizat dia berhadapan dengan ahli sihir, dia buat apa? Dia buat apa? Ketika mana ahli sihir semua mengeluarkan binatang-binatang namanya ular. Ular-ular besar dikeluarkan. Sekali Allah perintah Nabi Musa, campakkan tongkatmu, fa idza hiya thu'banun mubin. Tiba-tiba tukar menjadi ular yang besar. Ular yang sana ahli sihir. Ular yang sini adalah ular mukjizat. Maka ketika ular mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa, dia telan semua ular-ular yang lain, terus dikalahkan dan tak boleh keluarkan lagi sihir ular sampai bila-bila. Yang tadi dia sama dia berlawan ular sebab dia sesama dia sihir. Tetapi yang dibunculkan oleh Nabi Musa dengan perintah Allah, mukjizat baginda, itu bukan namanya sihir. Itu namanya tadi apa? Mukjizat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antara Nabi yang paling banyak Allah kurniakan mukjizat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak. Berapa? Kalau tuan-tuan tanya saya berapa jumlah dia, wallahu alam, saya tak tahu. Tak tahu. Jumlah tepat, tak tahu. Ada ulama kata beratus, ada ulama kata seribu. Ada yang berani kata jejak 3000 mukjizat. Wallahu alam. Tapi yang penting kita tahu banyak. Apa contoh mukjizat yang tuan-tuan tahu? Antaranya apa dia? Rasulullah pernah belah apa? Belah bulan. Antaranya Nabi pernah mengeluarkan air dari celah-celah jari. Rasulullah kalau di Mekah berjalan, batu-batu besar tertentu dekat Mekah beri salam. Nabi jalan dengan sahabat, ada batu, assalamualaikum. Sahabat Nabi tertoleh, siapa bagi salam? Rupanya siapa? Batu. Tuan-tuan pernah tak jalan malam-malam batu bagi salam? Pernah tak? Batu nisan ke? Contohlah, contoh manalah tahu. Tanya dulu ni, tanya. Jawapannya tak ada. Tuan-tuan bagi salam pada batu pun tak pernah. Kalau tuan-tuan bagi salam juga pada batu, kita ada tempat yang sesuai untuk tuan-tuan. Di sebelah K&K tu, K&K tu, sebelah tu tempat kita. Jawapannya tak ada. Nabi pernah tak bercakap-cakap dengan binatang? Dan binatang bercakap dengan Nabi? Pernah. Walaupun ada Nabi lain yang boleh bercakap dengan binatang, contohnya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ketika dia nak jalan, semut bagi tahu, oi, tepi, tepi, tepi. Kenapa? Sulaiman, Nabi Sulaiman nak lalu, tepi, tepi, tepi. Nabi Sulaiman tengok, semut bagi arahan. Dia mungkin pengarah semut lah. Mungkin dia pengarah. Ataupun raja semut. Dia bagi perintah, semua orang dengar. Semua orang pula. Semua semut. Semua semut dengar. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum ketawa tengok semut mentadbir kawan-kawan dia. Maknanya Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang. Tetapi kita kena ingat, mana-mana Nabi, kalau Allah kurniakan dia satu mukjizat keistimewaan yang serupa, yang sebentuk, yang sejenis, pasti akan diberikan juga kepada siapa?
Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pernah tak bercakap dengan binatang? Binatang bercakap dengan Nabi. Jawapan dia banyak, tuan-tuan. Unta pernah bercakap, kijang pernah bercakap. Ada sini yang pernah bercakap dengan binatang? Ada, tetapi tuan-tuan tak boleh dikira mukjizat. Sebab tuan-tuan bercakap dengan binatang, binatang tak bercakap dengan tuan-tuan. Ha, ada tak orang bercakap binatang? Selalu saya jumpa kat kampung cakap dengan ayam. Tapi ayam tak pernah cakap dengan dia. Ada orang cakap dengan kucing. Kucing dia tanpa nama. Tompok, tompok, sini. Dia bercakap dengan kucing. Tapi kucing cakap dengan dia tak? Kucing tak bercakap. Kucing tidak, tidak bercakap. Tapi Rasulullah, binatang pernah bercakap-cakap dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja mukjizat? Tonton cerita. Nabi Musa pernah mengeluarkan air dari celah batu dalam Quran surah Baqarah. Wa iristasqa Musa liqaumihi, ketika mana Nabi Musa mintakan air kepada Allah untuk kaum dia. Faqulna, lalu kami, yang ini Allah perintahkan, idrib. Idrib, pukul. Dengan apa? Bi'asaka, dengan tongkatmu. Al-hajar, pukulkan batu itu. Dia pukul, fanfajarat, muncul keluar dari celah-celah batu 12 air. Qada alima kullu unasim mashrabahum, masing-masing 12 kaum masing-masing tahu ambil bahagian masing-masing. Kalau Nabi Musa pernah mengeluarkan air dari celah batu, Rasulullah diberi lebih lagi, iaitu bukan keluarkan air dari celah batu, tapi dari celah celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tuan-tuan cerita? Mana Nabi Sulaiman, mukjizat dia? Apa kenderaan Nabi Sulaiman? Angin. Nabi Sulaiman kalau nak ke sana kemari, dia perintahkan angin. Wahai angin, aku nak pergi ke sana. Zup, naik angin, angin bawa terus jalan sana. Kalau Nabi Sulaiman bergerak di muka bumi dengan kenderaan angin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki buruq dan kemudian naik ke langit ditemani oleh Jibril alaihi salam. Dan inilah yang kita nak lihat dalam pertemuan sesi kita pada pagi ini, iaitu ibrah, apa pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir di sini dan tuan-tuan yang ada di dalam talian, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni sama-sama kita ikhlaskan hati kita. Boleh? Boleh tuan-tuan? Ni datang ramai-ramai ni ikhlas tak ikhlas? Boleh ni? Boleh insyaAllah eh? Ke ada catatan mata jam kursus kedatangan pagi ni? kalau tak ada, kalau tak ada kewajipan datang, agak-agak datang tak ada? Ke sebab ada pengarah tuan-tuan jawab macam tu? Taklah, insyaAllah. Saya percaya tuan-tuan hadir pagi ni bukan kerana pengarah, bukan kerana arahan, bukan kerana kewajipan. Tetapi saya yakin tuan-tuan hadir hari ni untuk mendapatkan sedikit ilmu daripada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan mudah-mudahan semua warga AADK Negeri Johor, sama ada di negeri ataupun di daerah, sentiasa diberikan keberkatan umur dan rezeki, diberikan kekuatan rohani dalam hal menjalankan tugas. Dan mudah-mudahan tuan-tuan memberikan kesan yang baik kepada masalah dadah yang berlaku di sekitar kita. Tanpa tuan-tuan, risau juga. Saya ada kawan-kawan di Felda. Saya juga ada kawan-kawan yang berada. Maaf cakap tuan-tuan, sebahagian Felda dulu lah, sekarang mungkin lebih baik. Saya pernah tengok bapa ajar anak cara hisap dadah yang betul, tuan-tuan. Anak dia kena terajang dia, maaf cakap bahasa bahasa saya kasar sikit. Anak dia kena sepak, ha, lembut sikit lah. Kena sepak sebab anak dia hisap dadah tak betul. Depan mata saya. Masa tu umur saya 17. Maknanya masa umur 17 tu saya ni campur-campur juga. Tapi alhamdulillah lah tak pernah hisap lah dadah tu. Tapi kenal atas campur, saya pernah tengok. Bapa ajar, tapi jangan sebutlah kat mana. Tapi dalam negeri Johor lah cerita dia. Dia sepak anak dia. Engkau macam mana hisap tak betul, kata dia. Boleh pula ajar cara yang betul. Saya masa tu fikir, wih, rupanya ada dunia yang lain. Masa tu saya belajar di Mahat lagi. Cuti sekolah kan lepas SPM kan cuti kan. Jadi saya fikir, rupanya ada dunia yang lain. Dunia lain tu bukannya bumi lain tak. Tapi ada dunia yang saya tak terfikir, boleh bapa ajar cara anak cara hisap dadah yang betul. Tak boleh brain lah. Budak sekarang cakap tak boleh brain, tak boleh terfikir. Lepas tu saya fikir, rupanya
kalau kita tak turun ke lapangan, hanya habis dengan ceramah di sini, jawapannya perkara tak selesai. Tapi apa yang tuan-tuan buat, macam sahabat kita jumpa dekat Tampo, juga kat Kempas, jumpa dekat lapangan, itu sebenarnya benda yang lebih praktikal. Bermula daripada sini, pemahaman, kesungguhan dan kekuatan rohani dan kesedaran, maka kita lempiaskan, kita panjangkan, pancarkan di lapangan. Ketika itu insyaAllah sebersedikit memberikan sumbangan dan kesan. Kita tak tahu tau kesungguhan kita pada hari ini. Tuan-tuan rasa kan, bila tuan-tuan buat program turun ke lapangan, kadang-kadang kita rasa, alah aku buat program penat lah, nak turun, nak angkat barang, nak pindah, nak ni in charge program, pergi dewan lah jumpa orang. Sebenarnya penat, leceh, panas, berpeluh, memang kita akan rasa begitu. Tapi saya teringat satu kisah yang berlaku kepada driver bas sekolah saya masa saya di Mahat Johor. Mungkin sekarang orangnya dah pencen atau apa, dah lama tak kontak. Saya tak sebut nama dia lah. Masa saya di Mahat atau di Marsah, saya lupa, yang bas sekolah, bas Marsah tu, dia ada beberapa pemandu. Salah seorang pemandu dia yang senior, dia memandu, biasalah budak-budak ni kalau kat belakang naik bas pergi rombongan, "Pakcik, pakcik, nak berhenti tandas. Pakcik, pakcik, kejap, barang tertinggal. Pakcik, pakcik, budak kat belakang." Biasa kan macam itu budak-budak. Salah seorang driver ni, pakcik ni, saya sebut pakcik, contoh nama dia, Pakcik Hamid lah. Pakcik Hamid pula. Pakcik apa? Razak lah contohlah, bagi nama. Ada nama Razak sini? Tak ada eh? Dia ni, kalau setiap kali budak, "Pakcik, pakcik, pakcik, bas parking depan sikit, pakcik." "Okey." Dia parking depan. "Pakcik, pakcik, pakcik, barang tertinggal lah pakcik, tadi dekat ni." "Okey, kita pusing balik." Dilayan. "Pakcik, pakcik, jauh lah pakcik, kita nak angkat barang-barang. Kalau pakcik tepi bangunan boleh tak dekat sikit?" "Okey." "Okey saja." Saya ni yang tak berapa cakap sangat, saya perhati kenapa satu pakcik ni dia melayan budak-budak. Melayan aja. Dia tak cakap, "Ah, tak payahlah, tak payahlah, tak payah." Dia tak kisah, selagi budak tak minta benda pelik-pelik, dia layan aja. Layan tak kisah. Lepas budak-budak, pelajar-pelajar semua dah turun apa semua, saya dekat dengan dia. Dia kata, "Pakcik, saya tengok pakcik melayan budak-budak, pakcik tak penat ke?" Dia kata, "Penat apa? Dah kerja kita bawa bas." "Yalah pakcik, kalau orang lain minta parking depan, parking belakang, pindah ambil barang, berhenti kejap kencing, siapa nak layan semua sekali pakcik? Tapi saya tengok pakcik, boleh pula layan budak-budak ni. Budak-budak ni kadang bukan betul sangat pakcik." Saya saja usik dia. Lepas tu dia kata, "Ginilah dek, pakcik ni bila beri khidmat, pakcik bukan fikir korang. Pakcik bukan fikir korang. Habis pakcik fikir siapa? Pakcik fikir anak-anak pakcik. Hari ni pakcik bagi memudahkan kerja anak-anak yang ada kat belakang. Pakcik ada 5 orang anak. Yang seorang kat universiti sini, yang seorang dah kerja, yang seorang belajar, yang seorang apa. Pakcik tak tahu, pakcik kat sini siapa yang boleh tolong anak-anak pakcik. Pakcik fikir positif aja. Kalau pakcik berikan khidmat yang terbaik kepada anak 30 orang dalam bas, Allah akan hantarkan orang yang baik-baik tolong selesaikan masalah anak pakcik yang ada kat tempat yang berbeza-beza." Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ke lapangan untuk membantu orang lain, tetapi kita tak tahu dengan kesungguhan kita di lapangan, Allah titipkan orang yang baik-baik menyelesaikan masalah anak kita di sekolah, problem anak kita di asrama, kita tak tahu. Jadi bila kita beri khidmat dengan menjiwai sikap yang begitu, jawapannya kita akan beri khidmat saja, sesungguh-sungguh. Sebab kita mungkin anak kita dalam apa ke, oh rupanya Allah hantarkan orang yang baik-baik untuk membantu menyelesaikan masalah mereka pula. Jadi bila kita berpandangan dengan cara begitu, insyaAllah salah satu dari, bermula daripada sini, kekuatan rohani dan kesedaran, kefahaman dibina. Tuan-tuan turun ke lapangan, insyaAllah mudah-mudahan masalah dadah teratasi sedikit demi sedikit insyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, ketika mana Allah Ta'ala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maknanya apa? Maha suci dia, yakni Allah, yang memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya. Jadi perjalanan Nabi ini daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dua masjid. Padahal kita ni dalam Islam, kita tahu majlis, masjid yang terutama sekali dalam Islam, seluruh dunia, masjid yang paling utama sekali ada berapa masjid? Jawapannya ada? Ada tiga. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tiga. Tuan-tuan kalau berkumpul-kumpul, berjimat-jimat, bertabung-tabung, menyimpan-nyimpan dengan hasrat nak pergi dapat fadilat solat di tiga masjid ni, maka tuan-tuan digalakkan menabung ke, mengumpul ke, apa ke, digalakkan. Sebab tiga ni ada darjat pahala gandaan yang khusus untuk tiga. Alah, dalam hadis Nabi, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Kamu tidak ditekan-tekankan untuk pergi ke mana-mana masjid nak semayang dapat fadilat melainkan tiga buah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Berapa gandaan Masjidil Haram? Sekali semayang, berapa gandaan pahala dia? Berapa dia? Tuan-tuan ingat sampai bila-bila ni? Gandaan dia 100 ribu. 100 ribu berapa kosong? 6? 5? 6 ke 5? Berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama AADK. Enam ke lima? Enam digit 50 lah kita sebut lah. Enam digit 50. Maknanya 100 ribu. Sekali semayang, ganda 100 ribu. Sekali semayang, ganda. Tapi bendanya tak nampak. Bendanya bentuk ganjaran pahala. Kalaulah bendanya diringgitkan, didolarkan, oi, saya rasa orang tak keluar masjid tu. Suatki semayang, ting, masuk akaun. Cek, tengok, masuk. Oh, 100 ribu. Alhamdulillah. Ji, tak balik Ji? Tak, tak payah. Habis nak stay lagi? Saya stay lagi, saya nak semayang lagi. Nampak baru dapat 300 ribu ni. Oh, 300 ribu, banglo tak cukup lah. Saya nak banglo, saya nak yang 700 ribu ni. Seronok sikit ni. Semayang lagi. Itu kalau nampak bentuk duit. Tapi bendanya tak nampak. Hanya diimani sahaja. Lalu bergantung keyakinan kita, gandaan 100 ribu. Tapi gandaan pahala, bukan gandaan melepaskan tanggungjawab. Saya kalau bawa umrah, kadang ada orang tanya. Masjidil Haram ni cerita Isra Mikraj ni. Ustaz, tanya sikit. Apa? Kalau Masjidil Haram ni, orang cakap ganda Ustaz. Ya betul, ganda, 100 ribu. Oh, solat Ustaz? Ya, solat. Macam saya ni Ustaz. Kalau ada, saya dulu nakal Ustaz. Adalah masa tingkatan 5, tingkatan 6 tu nakal. Okey, apa cerita nakal dia? Biasalah Ustaz, budak-budak mana semayang? Okey, 2 tahun. 2 tahun, setahun 365 hari. Kali 5 agak-agak berapa? 1,006 lah kata, 1,006. Cincai lah, kita kira apa ni, kita cerita rambang dulu. 1,006, kali 2, 3,200. Wih, banyak solat tak Ustaz? 3,200 tu banyak Ustaz. Ya, tahu saya banyak. Saya tahu banyak. Kalau sekali je kita settle kat masjid ni, cover tak Ustaz? Dia tanya. Tapi bagus dia tanya tu. Oh, saya kata tak. Kalau yang kita tinggal tu tetap kena kodoh. Habis Ustaz kata tadi ganda 100 ribu. Takkan tak boleh cover 3,000. Ada balance tu. Oh, pandai pula matematik dia. Dia boleh kira ada balance. Saya kata bukan itu maksud dia. Dia bukan melepaskan tanggungjawab yang kita dipertanggungjawabkan. Tapi sebenarnya dia gandaan pahala kebaikan. Oh, habis yang 2 tahun tu kena qada juga. Kena qada. Aduh. Tak apa, jangan sedih, jangan sedih. Pelan-pelan settlekan. Ah, itu contohnya. Pindah pula yang kedua, Masjid Nabawi. Berapa gandaan Masjid Nabawi? 1,000. 3 digit, 4 digit. 1,000. Dan Masjidil Aqsa, gandaan dia ialah 500. Tapi yang uniknya ialah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, yang ada cuma berapa masjid? Dua. Yang tak ada masjid apa? Masjid Nabawi. Ha, ini contohnya Masjidil Aqsa. Yang ini contohnya apa? Ini namanya botol mineral, tuan-tuan. Ha, contohlah Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Okey, maaf. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi tak ada. Kenapa Masjid Nabawi tak ada? Padahal tiga masjid utama, Masjid Nabi. Jawapan dia ialah
ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu kan tahun kesedihan. Baru kematian Pak Cik, baru kematian Khadijah. Nabi belum lagi berhijrah. Jadi bila belum berhijrah, makna Masjid Nabawi dah ada ke belum? Belum ada. Masjid Nabawi belum ada. Yang ada cuma Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dah ada sejak bila? Rasulullah belum lahir, dia dah ada. Yang Masjidil Aqsa, Rasulullah belum lahir, Masjidil Aqsa dah ada. Dua-dua dah ada. Sejak beratus-ratus, beribu tahun dulu dah ada. Sebahagian ulama kata yang membina Masjidil Haram, Nabi Adam. Kemudian lepas 40 tahun, Nabi Adam membina Masjidil Aqsa. Dulu kan dekat Masjidil Haram tu, dekat bucu tu dia ada batu hitam, nama dia apa? Hajarul Aswad, batu hitam. Dikatakan batu tu dulu warnanya putih, hablo putih, bawa turun dari syurga. Cuma bila dia turun, batu tu bersinar memancar, suf memancar, cahaya dia sampai ke mana, itu yang menjadi sempadan kota Mekah. Batu mancar. Tapi akibat daripada dosa-dosa manusia, batu tu menggelap, 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 malap, 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 sampai sekarang warnanya warna hitam. Sejak zaman Nabi, batu tu dah warna hitam. Jadi disebut Hajarul Aswad, batu hitam. Ada orang nama Aswad sini? Tak ada, eh? Saya pernah jumpa orang nama Aswad. Memang hitam orangnya. Ha, hitam manis orangnya. Ha, orang nama Aswad. Baik, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah masa Isra, Nabi Isra pada waktu malam. Pada waktu malam. Apa ibrah waktu malam? Tuan-tuan tengok, eh? Banyak hari, banyak peristiwa, keadaan yang mana bila cerita malam ada kebaikan. Contoh di bulan Ramadan akan datang ni. Ha, tadi saya tertarik sahabat kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban ke fi ma razaqtana tadi. Allahumma wa ballighna Ramadan. Ballighna maknanya sampaikan kami. Baligh, baligh kan dah sampai umur. Ballighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Bila Ramadan ada satu malam nama dia Lailatul Qadar. Namanya Lailatul apa? Lailatul? Ah, saya dengar perempuan macam sebut Lailatul Qamdar tadi. Lailatul Qadar. Malam. Lailatul Qadar malam digandakan. Isra Mi'raj malam. Doa dimakbulkan 1/3 akhir malam, 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 malam. Apa hikmah malam? Nak ditunjukkan kepada kita, malam ni adalah waktu yang kita kena jaga. Seorang hamba Allah yang baik, kita akan tengok macam mana dia mengurus waktu malam. Kalau waktu malam ni baik, insya-Allah siangnya dia orang baik. Malamnya dia buat apa? Bercakap apa? Chatting dengan siapa? Message dengan siapa? Bertemu siapa? Kalau malamnya elok, insya-Allah orangnya siangnya pun elok. Tapi kalau malamnya tak bagus, biasanya orangnya kalaupun siang bagus, dia lebih kepada berpura-pura, bertopengkan bagus. Tapi hakikatnya dia ada masalah. Tapi kalau malam orangnya bagus, insyaAllah bagus. Nabi hikmah malam. Sebab itu Rasulullah masa Isra Mi'raj malam, Rasulullah ketika itu, dia bukan sepanjang malam daripada maghrib bertolak. Bukan. Masa itu semua orang standard pada ketika itu, semua dah tidur. Dan Rasulullah pun pada malamnya, Nabi sudah dah tidur. Nabi tidur kat rumah sepupu. Namanya Ummu Hanif binti Abi Talib. Bapaknya baru meninggal pada tahun itu. Rasulullah kunjung rumah sepupu. Sama saudara-saudara kunjung. Lalu pada malam tersebut Nabi tidur. Rasulullah tidur di sebelah pakciknya Ja'far, di sebelah pakciknya Hamzah. Tidur, 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 tidur. Tiba-tiba malaikat Jibril datang pada malam itu. Malaikat Jibril datang. Jibril ni kalau datang dalam kebanyakan keadaan, Jibril datang dengan penuh takzim dan hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Jibril, wahai Rasulullah. Baik Jibril, kamu datang ni kerana menyampaikan wahyu atau datang ziarah? Saya membawa wahyu, wahai Rasulullah. Bawa wahyu, Nabi sedia. Kejap lagi Nabi tertunduk, dahi berpeluh macam ada batu besar kat atas ni. Tahan. Quran kan berat. Quran tu kalau diturunkan ke gunung, nescaya gunung akan meletus dan hancur semua jadi rata terus. Kerana beratnya ayat Quran. Satu-satunya makhluk Allah yang mampu dari segi kekuatan untuk menanggung beratnya turun Quran, itulah seorang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Aisyah, kalau Rasulullah tengah terima wahyu, berpeluh-peluh ni, menahan berat ni. Tubuh Nabi kuat, tuan-tuan. Rasulullah memiliki tubuh yang kuat. Masa perang Khandaq nak buat parit,
ada satu batu besar, sahabat Nabi pecah, 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 tak boleh pecah. Rasulullah tak boleh pecah. Rasulullah kata, bawa sini alatnya. Nabi ketuk, berderai terus. Dan Rasulullah tu memang diberi tenaga berkali-kali ganda. Dalam satu riwayat hadis ada sebut 16 kali ganda daripada lelaki terkuat di dunia. Ada sebut Rasulullah tu diberi tenaga 40 kali ganda lelaki di dunia. Tenaga zahir, tenaga batin, dua-dua kuat Rasulullah. Dan tak sama macam kita. Nabi boleh buat macam-macam. Baik tuan-tuan. Bila Jibril datang kali ini untuk Isra Mikraj, dia bukan assalamualaikum, waalaikumsalam, saya Jibril Rasulullah. Tak ada. Kali ini dia datang, dia bukan lalu macam pintu biasa. Kali ini rumah tersebut dibuka bumbung, dibawa keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikejutkan untuk dibawa memulakan perjalanan dekat Masjidil Haram. Uniknya tuan-tuan, tuan-tuan tengok ni, salah satu daripada ibrah tadi malam, sekarang masjid. Orang kalau berjalan jauh, orang tak sebut bangunan. Orang akan sebut lokasi tempat, kawasan. Abang daripada mana bang pagi ni? Saya daripada KL lah Ustaz. Nak pergi mana? Saya nak balik pergi JB ya. Ada apa kat JB? Ada mesyuarat. Mesyuarat kat mana? Dekat bangunan AADK. Baru sebut AADK bangunan. Tapi kalau perjalanan, bang daripada mana? Saya daripada Kelantan, Kota Baru. Oh, nak menuju mana? Saya nak terbang pergi ke KK, Kota Kinabalu. Dia akan sebut tempat. Kita baru tanya, Kota Kinabalu kat mana? Oh, saya nak pergi kat bangunan Tabung Haji, ada meeting kat sana. Baru sebut. Perjalanan biasa sebut tempat, lokasi. Perjalanan Isra', Maha Suci dia yang telah memperjalan malamkan hambanya, tak disebut. Dari Mekah ke Palestin. Padahal Masjidil Haram kat mana? Mekah. Masjidil Aqsa kat mana? Palestin. Tapi tak disebut Mekah, Palestin. Yang disebut apa? Masjid, 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 masjid. Terus direct kepada tempat, lokasi tu. Apa hikmahnya? Hikmahnya, ibrahnya nak tunjuk pada kita, kita ni sibuk sangat dunia hidup kita ni. Kita ni sibuk sangat dengan kedudukan jawatan kita. Kita sibuk sangat dengan bisnes perniagaan kita. Perjalanan hidup kita dengan perjalanan Isra', mana lagi penting? Jawapannya perjalanan Isra' lebih penting. Walaupun perjalanan ini sangat penting, yang dijalankan pun orang yang super VIP, tetapi hidupnya, perjalanannya tidak dipisahkan daripada institusi masjid. Awak nak bergerak, hidup awak bagus, awak jaga urusan masjid, awak jaga urusan masjid. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk di taman tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di kawasan tuan-tuan. Kita dengan kesibukan tugas, paling kurang kita jangan tak ada apa-apa sumbangan kepada mana-mana masjid. Tuan-tuan imarah dari sudut sembahyang ke? Tuan-tuan mampu jadi pengerusi? Jadi pengerusi. Tak mampu jadi bendahari. Tak mampu bendahari? Jadi imam sekali-sekala. Tak mampu? Azan sekali-sekala. Tak mampu? Jadi jemaah. Tak mampu? Tuan-tuan jadi AJK. Tak nak? Boleh. Tuan-tuan tolong susunkan kasut-kasut yang ada dekat luar masjid. Tanpa jawatan. Tak mampu juga? Tolong tutupkan kipas lampu yang mana orang lain terlupa supaya elektrik tak membazir, tak memberi beban kepada masjid surau tempat. Tak kisah apa peranan. Tapi jangan langsung hidup tak ada hubung kait dengan masjid. Maka jawapan dia rugi perjalanan hidup kita. Mesti ada sikit. Masuk seringgit ke hari Jumaat? Masuk seringgit. Bagi anak kita seorang singgit. Kalau belanja sekolah menjaga perut anak kita, kita boleh bagi RM2. Kenapa tak boleh jaga rohani anak kita supaya dia menabung di masjid? Singgit saja. Jumaat pun sekali seminggu. Ada tak seminggu dua kali Jumaat? Seminggu sekali je. InsyaAllah tak akan jadi bankrupt dan rugi orang yang bersedekah pada hari Jumaat di masjid. Masjid ke masjid. Tuan-tuan tengok. Perjalanan Isra' ni memang luar biasa. Bila Nabi sampai Masjidil Haram, apa yang nak dibuat kepada Nabi? Dibelah dada. Dibelah? Dibelah dada. Dikeluarkan apa? Jantungnya. Ha, dalam bahasa Arab dia panggil qalbun. Dalam bahasa Inggeris disebut heart. Dalam bahasa Melayu jantung. Tapi pindah bahasa, kalau orang Melayu dia pindah bahasa, disebut hati. Sebab kita ni kalau zahir, benda yang zahir kita sebut jantung. Fizikal kita sebut jantung. Tapi kalau melibatkan perasaan, melibatkan niat, melibatkan lintasan, kita jarang sebut saya niat di dalam, saya niat dalam jantung saya. Tak ada orang. Bila bab dalaman rohani je orang Melayu dia pindah. Sebenarnya kita my intention. Apa betul tak? Niat. Intention kan in my apa? In my heart lah. Jantung. Sebenarnya benda yang berlaku hakikatnya dalam jantung. Cuma halusnya bahasa Melayu dia pindah. Jadi bahasa ni sebut apa?
hati. Taklah salah. Tapi ya, jadi kita kalau sakit, sakit hati. Kecil-kecil hati. Sebenarnya bukan sakit hati. Sebenarnya sakit apa? Saya sakit jantung tu lah. Lepas tu, ujungnya saya dah tak ada jantung. Saya dah tak ada hati, tak ada jantung. Tapi orang Melayu kita pindah maksud. Tak apalah, taklah kata salah. Tapi nak memahami cerita tu. Dikeluarkan jantung, dibelah, dan kemudian dikeluarkan al-qatu sauda, titik hitam. Ini kita nak kena tahu, ni titik hitam. Setiap daripada kita, secara rohaninya, ada titik hitam dalam jantung kita yang menjadi tempat syaitan cuba goda dan ganggu dari jauh. Gangguan situ. Sebab tu kita doa, Rasulullah doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kita. Sabbit qalbi, kekalkanlah jantung hatiku ini atas dasar memegang agama kamu. Kita bolak-balik yang lain kita boleh faham lagi lah. Kadang sembahyang awal, kadang sembahyang lambat. Kadang beri komitmen rajin, kadang satu hari tu malas, ya Allah rasa macam nak punch card pun malas. Punch card dia pakai hidung. Dah malas sangat dah, nak tekan ke tangan pun dah malas. Kadang kita rajin, kadang malas. Kadang kita komitmen, kadang kita macam sambil lewa lambat-lambat. Padahal bos dah minta ni kita kerja bila nak siap ni. Deadline. Naik turun, bolak-balik hati. Cuma yang satu jangan bolak-balik pegangan kita terhadap agama Islam. Jangan sampai bolak-balik. Itu kita minta. Syaitan, dia tackle dekat tempat titik hitam tu. Setiap orang ada. Jadi tuan-tuan, ada. Syaitan ganggu. Tuan-tuan rasa tak? Kadang-kadang syaitan ganggu kita, hasut kita. Ada. Saya pun ada. Saya pun ada. Agak-agak saya syaitan ganggu tak? Agak-agak saya ni syaitan ganggu tak? Weh, makin kuat angguk tuan-tuan ni. Ganggulah. Betul lah tu, ganggulah. Sebab kita manusia biasa. Tapi untuk Nabi, dalam peristiwa Isra', nak dibuang perkara tersebut. Nak dibuang. Jadi Rasulullah, apa yang kita belajar, Rasulullah ni langsung tidak mampu diganggu oleh syaitan. Sehingga kalau ada orang mimpi jumpa Rasulullah, tak mungkin yang mimpi tu syaitan memunculkan, merupakan diri sebagai Nabi. Tak mungkin. Sebab syaitan dia memang tak, fa'innas syaitan la yatamassalu bi, kata Rasulullah. Syaitan tak akan dapat menyerupakan dirinya dengan diri aku. Kerana begitu Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni memanglah syaitan ganggu. Tapi jangan pula tuan-tuan datang kerja lambat, bos tanya, "Kenapa lambat hari ni?" Syaitan kacau titik hitam. Tuan bagi banyak alasan. Saya tak bedah lagi tuan. Boleh pula bagi alasan tak bedah, kan aku bedah tu. Jadi maksud je kita faham tu. Kita kena doa supaya mudah-mudahan jantung hati kita dijaga oleh Allah. Tapi adakah maknanya syaitan menguasai kita? Tak. Hakikatnya yang menguasai kita secara mutlak hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi asbabnya kita minta pertolongan agar mendapat perlindungan daripada Allah. Okey tuan-tuan. Saya kadang-kadang kat klinik care and cure tu usik-usik juga budak-budak dadah. Bukan budak-budak dadah lah, mereka yang kita budak-budak dadah tak elok pula bahasa kita, tak kena. Dia bukan budak-budak dadah, orang yang kita sifatkan apa diberi peluang untuk dia perbaiki diri Sebab saya dua kali yang terdekat, tiga kali yang terdekat ni jumpa, kan ada penyanyi kita yang dulu kan. Sekarang ada kat situ. Jadi bila tu kita cuit-cuit jugalah. Tapi dia tu dah terlalu lama lah saya rasa. Hardcore lah, dah terlalu lama sangat lah. Pada pandangan saya lah. Sebab dia tu umur-umur saya, zaman saya ibu dulu. Zaman ibu ke apa kan. Tapi yalah, mudah-mudahan kalau Allah nak berikan kebaikan, mudah-mudahan dia jadi. Paling kurang jangan terus hancur hidup lah. Mudah-mudahan macam itulah. Jadi tuan-tuan, apa cerita kita ni? Bila dibelah dada, dimasukkan dalam bekas yang diperbuat daripada emas dengan air zam-zam, dicuci, dimasukkan iman dan hikmah, dikembalikan semula ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah masuk dalam dada, lalu Rasulullah pun cerita, utitu bil buraq, aku didatangi pula dengan binatang namanya buraq. Buraq ni binatang tuan-tuan. Warnanya apa? Apa warna buraq? Coklat ke hitam? Coklat ke hitam? Jawapan dia, warna dia putih. Warna dia putih. Benar. Rasa macam sakit hati pula dengan soalan ni. Hitam ke coklat? Jawapan dia putih. Baik tuan-tuan, rupa dia macam apa?
Rupa dia seakan-akan kuda. Warna putih, seakan-akan kuda. Tapi dia tak besar macam kuda. Dalam riwayat disebutkan fauqal himar. Besar sikit daripada donki. Donki apa donki? Keldai. Besar sikit daripada keldai. Tapi rupa macam itulah. Ada sayap, burak, laju. Sejauh mata memandang, sekelip mata dia boleh sampai. Kaki dia zup sampai ke sana. Laju tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanyalah, ustaz, kalau saya bawa motor tertinggal berapa tiang. Tak payah tanyalah. Tak payah ceritalah berapa tiang. Tapi kelajuan burak. Ini ada satu isyarat. Kalau tetamu tu istimewa, maka bila kita sambut dia dengan keistimewaan, dengan kenderaan yang special dan istimewa, maka jawapannya, konsepnya kita ambil daripada Isra' dan tuan-tuan ada VIP daripada KL, Tan Sri datang, Datuk datang, Zam, tuan-tuan book Velfire, sambut dia dekat airport. Itu maknanya konsep yang kita ambil daripada Isra' dan Mi'raj. Bukan konsep orang putih. Bukan konsep orang barat. Kita ambil dalam agama kita. Burak tu putih, besar dia gitu. Ada orang tanya, ustaz, yang burak dia ada macam tajuk tanduk depan dah. Tanduk depan. Apa tu nama dia? Ha? Unicorn. Saya kata bukan. Dia bukan unicorn, bukan popcorn, bukan. Segala corn bukan. Dia burak adalah burak. Jadi hikmahnya tuan-tuan, bila Nabi diperjalankan, start nak berjalan, ada tiga makhluk Allah yang terlibat. Yang pertama, itu yang senang tuan-tuan ingat, kalau Isra' Mi'raj ni bulan Rejab. Ra, Jim, Ba. Ra, Rasulullah. Jim, Jibril, Ba, Burak. Senang nak ingat. Tapi bukan nama Rejab tu diambil dari peristiwa Isra' Mi'raj. Bukan. Tapi senang nak ingat. Jadi kalau orang tanya Isra' Mi'raj bila bang? Kita dah tahu bulan Rejab. Jangan orang tanya, bang, Isra' Mi'raj bila? Rasa Syawal lah. Tuan-tuan janganlah macam tu, buat malu ADK je. Jadi tahu, Rajimba. Bulan Rejab. Isra' Mi'raj bulan Rejab. Okay? Jadi ceritanya bergerak, lalu bermulalah perjalanan dari sini Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adakah perjalanan ni dia terus saja? Jawapannya tak. Dia ada singgah ke beberapa buah tempat. Dan di situ Allah perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tuan-tuan tengok dekat ayat yang pertama surah Isra', ketika mana diceritakan perjalanan Isra', Allah nyatakan apa tujuan dia? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi di sepanjang perjalanan yang memonopoli perjalanan ialah tanda kebesaran Allah. Benda yang kita tak nampak, tak boleh nampak, tak mampu nampak, tapi untuk Nabi Muhammad diangkat hijab, Nabi boleh nampak. Nabi nampak sahab jalan, nampak orang tua. Nampak orang tu, ya Allah, tua. Berkedut ke ustaz kulitnya? Wallahu alam. Beruban ke? Wallahu alam. Tak tahu. Tapi tu, bila Rasulullah nampak orang tua, Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang tua ni? Kata Jibril, innahu dunya, innaha dunya. Yang tuan tengok, yang Rasul tuan tengok, itu adalah dunia. Rupanya dunia kita ni sebenarnya dah apa? Dah tua. Tak lama lagi sahaja, bila-bila masa akan berlaku hari kiamat. Dan kita pun semakin lama, umur kita kan, umur Nabi Muhammad kan makin pendek kan? Antara 60 hingga 70. Tak lama lagi, bila-bila masa lagi kita akan meninggal dunia. Tuan-tuan meninggal dunia. Saya tengok tuan-tuan dari kiri sampai ke kanan. Wajah tuan-tuan memang sebiji macam bakal jenazah. Sebiji bakal jenazah. Sebab apa? Memang kita di dunia hanya sementara. Tuan-tuan meninggal dunia, saya pun bakal jenazah. Saya pun bakal jenazah. Cuma tak tahu bila. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Mungkin juga saya kemudian, tuan-tuan dulu. Mungkinlah antara dua tu. Ada orang marah, dia kata lebih kurang sama. Tak apalah, saya kan muda lagi tuan-tuan. Bagilah can lebih sikit. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan ni, perjalanan dilihat, dunia tua. Rasulullah nampak apa lagi? Nabi nampak ada benda, satu makhluk ngelak-ngelak daripada perjalanan Nabi, dia ngelak. Mutanahiyan anit tariq, dia ketepi-ketepi, dia tak nak sama. Jadi Rasulullah tanya kepada Jibril, siapa ni wahai Jibril? Jibril kata yang ngelak-ngelak tu iblis Rasulullah. Mana Nabi ada, dia memang tak nak ada sama. Lepas tu saya beri semangat pada tuan-tuan. Ada majlis ilmu berkaitan Nabi Isra' Mi'raj, berkaitan Nabi Selawat, berkaitan Nabi Maudur Rasul, berkaitan Nabi. Kalau ada majlis yang baik berkaitan Nabi, tuan-tuan jangan elak-elak. Jangan apa?
Jangan elak-elak. Asal maulid hilang. Asal Isra Mikraj hilang. Takut dia geng siapa tadi? Takut dia geng tu. Ah, tapi yang tak, kalau kawan-kawan kita tak ada ni, jangan tuan-tuan lepas ceramah, aku rasa engkau geng sana. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Itu sangka buruk. Tapi untuk diri kita ni, maknanya tuan-tuan ada majlis yang baik, tuan-tuan sertai. Yang ngelak-ngelak dari Nabi, peristiwa itu. Betul tuan-tuan tanya kan, bila tuan-tuan sebut ibrah, apa faedah, apa intipati yang kita nak belajar? Kepada kita. Masjid, kepada kita. Malam, kenapa malam? Kepada kita. Macam mana kita mengurus malam? Nak kena jaga-jaga, dengan siapa kita chatting? Dengan siapa kita Twitter? Dengan siapa kita Facebook? Dengan siapa kita WhatsApp? Dengan siapa kita Instagram? Malam. Dengan siapa kita berurusan? Buat apa? Dengan siapa? Berapa lama? Kenapa? Semua itu ada melibatkan pengaruhnya kepada karakter peribadi kita. Nah, itu semua ada pengaruhnya. Baik tuan-tuan. Bila perjalanan, Rasulullah nampak macam-macam. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kebanyakannya yang Nabi nampak, penyiksaan-penyiksaan ahli neraka. Ada yang Rasulullah nampak berebut makan daging busuk. Daging busuk, dah berulat, basi, busuk, makan dengan lapar. Padahal selonggok lagi tempat ada daging elok-elok, seorang pun tak cuit. Makan dengan lahap, makan. Geli kalau kita tengok. Bila Rasulullah tanya kepada Jibril, man ha'ula, siapa ini Jibril? Kata Jibril, ini di kalangan umatmu, ay Rasulullah, yang dulu di dunia, dia melakukan perbuatan zina. Dengan catatan penzina. Membuat hubungan lelaki dan perempuan tanpa ada perikatan apa? Pernikahan. Tuan-tuan rujuk sekarang apa Jabatan Pendaftaran Negara, saya dapat maklumat jumlah orang yang dilahirkan tanpa nikah ni semakin apa? Semakin risau pula kita. Dia boleh membentuk lebih, saya rasa lebih 5 kawasan parlimen rasa. Jumlah dia. Tapi tuan-tuan rujuklah dengan sumber yang tepat. Yang saya cakap ni berdasarkan kepada maklumat yang saya dapat, tapi pengesahan tuan-tuan kena rujuk. Ramai. Dan kita bimbang ia hasil dari perbuatan yang mana perbuatan tu pada dasarnya lebih banyak daripada jumlah anak yang dilahirkan. Anak tu tak ada masalah lah. Sebab dia tu dilahirkan bukan kerana dia nakkan perbuatan tu. Tapi orang yang melakukan dia hasil daripada kesan daripada tu. Waktu kita lambatkan sekarang internet, YouTube, TikTok. Padahal YouTube tu bagus. Kalau kita gunakan ni, bagus ni. Tuan-tuan akses saya dulu, masa sebelum ada online ni, saya suka tengok apa tahu, sidang media Amerika. Saya orang yang suka, masa zaman muda saya ni, saya bukan zaman muda lah, mana zaman sebelum 10 tahun, 15 tahun lepas. Saya orang yang berfikiran sendiri, tapi kritis. Contoh, kalau negara kita ada majlis saja, pakai dewan besar, kemah besar, panjang, panggil orang ramai, ucapan dasar. Saya masa muda, agak kritikal sikit pemikiran saya. Saya tanya, ucapan ni untuk siapa? Yang datang 500 orang. 500 orang ni siapa? Staff apa semua dibawa. Kalau 500 orang ni supaya hantar semua bekerja kan lebih efisien. Yang kita nak cakap apa? Satu jam. Yang satu jam tu dirakam, send terus kat orang tu, dia dengar semua dan dia disiapkan dengan soalan, dia jawab. Apa isi kandungan ucapan? Baru tahu keberkesanan jawapan tu. Tanpa melibatkan kos pergerakan, tanpa melibat. Dulu dah terfikir sebelum online ni, tapi pemikiran kita masa tu menongkah arus. Kan biasa orang buat majlis ramai-ramai kan. Mungkin setelah sesuatu ketika bila ada hikmah pandemik ni, kita tengok semua orang dapat mengikuti apa kandungan yang nak disampaikan lebih efektif. Sebab saya tengok masa tu, biasa kalau sidang akhbar Amerika, bila presiden datang, dia buat ucapan dia, dia akan pergi kat tempat taman gitu. Adalah dalam beberapa orang yang sibuk wartawan je, penonton tak ada. Dia cakap, 2-3 orang belakang, okay, thank you. Zup, dia jalan. Dia buat urusan lain. Tapi tanggungjawab menyampaikan tu, dia akan sampai. Dasarnya akan sampai. Jadi saya terfikir macam tu, agaknya begitulah. Bila kita bergerak kepada dunia yang lebih pantas, efisien, berkesan, tetapi perlukan kepada komitmen dalam organisasi yang berterusan. Mudah-mudahan, cara begini juga salah satu daripada anak tangga untuk kepada yang lebih baik lah, macam tu mudah-mudahan. Tanpa kita nafikan, kalau berhimpun, berkumpul dah boleh nanti, dia ada elemen yang lain juga. Elemen silaturahim, elemen perkenalan, kita ada engagement dan sebagainya. Begitu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, Nabi lihat apa lagi? Ada orang pecahkan kepala dengan batu. Bah, pecah, kepala pecah, menjerit-jerit, sakit.
kemudian tumbuh kamakana, tumbuh kepala yang baru, kemudian pecahkan lagi kepalanya, pecah lagi, pecah, menjerit-jerit, menangis kerana kesakitan, tumbuh kepala yang baru. Bila ditanya, siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, haula min ummatika alladhina kanu tatasaqalu alaihimus salah. Ini umatmu wahai Muhammad yang dulu ketika di dunia berat dia nak melaksanakan solat. Berat. Berat ni ditafsir oleh ulama. Ada ulama kata berat maknanya orang yang langsung tak sembahyang, pecah kepala. Yang tak jaga sembahyang, kepala pecah. Ada ulama kata berat maknanya dia pula sekejap sembahyang, sekejap tak sembahyang. Sekejap sembahyang, sekejap tak sembahyang. Ada ulama kata yang berat maknanya orang yang sembahyang, tapi sebenarnya dia malas nak sembahyang, berat dia nak sembahyang. Wallahu alam, tapi yang confirm orang yang tak sembahyang memang ada bahagian macam tu di akhirat. Bendanya dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nampak lain macam-macam, ada yang potong lidah, ada yang makan jilat air nanah, macam-macam. Itu kerana minum arak, yang potong lidah, penceramah-penceramah, pengkhutbah-pengkhutbah yang dusta ketika menyampaikan ceramah, semua ada. Tapi yang baik ada tak? Yang baik ada. Nabi nampak satu kumpulan tanam-tanam-tanam-tanam-tanam pokok, sekali matahari terbit besok tiba-tiba dapat hasil. Besok tanam-tanam-tanam pokok, dalam masa 2 hari dapat hasil. Maknanya pokok tu tumbuh dengan cepat. Kita kalau sawit berapa lama eh? Ada yang ada sawit sini? Siapa ada kebun? Berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun? Ada? 4 tahun. Cik Azli ada kebun 10 hektar ke 20 hektar masih ada. Contohnya kan, oh sawit 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun baru ada keluar hasil. Ini 2 hari, cepatnya. Jadi Rasulullah tanya kepada Jibril, ni siapa ni tanam pokok besok tu keluar hasil? Kata Jibril, ini umatmu ya Rasulullah, yang dulu masa di dunia itu tidak keberatan untuk mengeluarkan sebahagian harta yang Allah beri untuk dia infak di jalan Allah. Cepat sangat hasil dia, cepat sangat dia punya hasil kebaikan dia, Allah beri cepat kepada mereka. Oh, rupanya yang baik ada. Dan salah satu daripadanya ialah melibatkan orang perempuan yang baik. Orang perempuan. Ini jadi pengajaran lah. Bukan untuk orang perempuan saja, untuk kita sekalilah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis yang sahih, diceritakan Nabi masa lalu lintas tu, jalan tu, tiba-tiba malam tu Rasulullah tercium bau wangi. Cium bau apa? Wangi. Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ni wangi ni bau apa? Kata Jibril, bau wangi itu datang dari kubur seorang wanita, perempuan. Kuburnya wangi. Siapa wanita tersebut? Di zaman Fir'aun, dia kerja tukang sikat. Sini ada tukang sikat? Ada jawatan tukang sikat sini? KADK. Tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan anggap jawatan tukang sikat ni tak perlu dijawatankan pun. Profession yang dianggap orang tak pandang pun jawatan sikat. Tapi ingat, tukang sikat itu ketika mana dia ni, dalam bahasa Arab tukang sikat namanya Mashitah, dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan tanya Mashitah tu nama sebenar dia apa, sampai sekarang saya tak tahu. Wallahualam siapa nama dia. Tapi yang saya tahu dia tukang sikat. Tapi ada orang ambil nama tu jadi nama. Dia ambil bagi nama Mashitah. Boleh saja, tak ada masalah. Tapi tukang sikat lah. Tapi oleh kerana dia tukang sikat yang baik, kita ambil nama tu tak ada masalah. Tukang sikat, sungai sikat-sikat. Dia ni Muslim, Muslimah. Dalam istana Fir'aun kerja. Sikat-sikat-sikat, dikatakan anak perempuan Fir'aun. Atau dikatakan kerabat Fir'aun, perempuan. Sikat-sikat, pam, sikatnya jatuh. Tuan-tuan bayang, orang kalau terjatuh sikat terlepas. Orang kalau dah biasa sebutan zikrullah, baca zikir, istighfar, masuk jatuh je, Allahu Akbar. Automatik dia keluar, spontan. Tapi orang yang tak biasa, permak opocut mak kau. Dia akan keluar apa dulu? Opocut mak kau. Jadi tuan-tuan pilih, nak sebut Allah ke opocutan ke mak kauan tadi? maknanya dia tu oleh kerana zikrullah dia selalu, dia Muslim, Muslimah, jatuh. Dia sebut nama Allah, bismillah, nak ambil sikat. Jadi yang disikat ni pelik. Apa benda sebut perkataan ni? Dia pun tanya, tukang sikat, Mashitah, engkau sebut apa? Saya sebut nama Allah, cik puan. Allah siapa? Aku tak pernah dengar. Allah tu Tuhan saya, Tuhan cik puan, dan Tuhan kepada Fir'aun. Selain daripada bapa aku, ada Tuhan lain ke? Sebenarnya tak ada siapa yang menjadi Tuhan, melainkan Allah saja, cik puan. Aku beritahu, bapa aku.
Kata Mak Syita, boleh saja cik puan. Dia pun bangun, bagi tahu bapa dia. Papa, papa, Mak Syita jahat. Kira-kira gitulah. Akhirnya diberitahu bahawa dia sembah selain daripada Firaun. Lalu tiba-tiba Mak Syita diheret ke depan. Didakwa, ditorture, diugut. Kembali semula supaya bagaimana agama kepercayaan Firaun. Dia tolak, dia tetap menyembah Allah, dinyatakan dengan cara baik, lalu diugut, anak-anaknya semua akan ditangkap, nak dicampak masuk dalam kawah. Air bercampur minyak digelegakkan. Berapa orang anak dia, Ustaz? Wallahualam. Yang penting beberapa. Yang pertama dicampak, ugut, tak buat. Kedua dicampak. Last sekali, ringkas cerita, anak dalam pelukan. Ini anak dalam pelukan ni masih kecil, belum boleh bercakap. Tapi ketika nak ditarik, nak dicampak, Mak Syita menahan, tak tahan sebab anak campak kena bunuh depan mata sendiri. Kerana tak tahan, tiba-tiba budak kecil ini, dengan kurnia Allah, Allah jadikan budak tu boleh bercakap. Bercakap masa tu. Ya ummah, wahai ibuku, fa inna azabal akhirah asyaddu min azabid dunia. Azab akhirat lebih teruk bu, daripada azab dunia kena masuk kawah. Fala tataqa asi. Jangan ibu rasa risau, jangan rasa gentar. Bila dia dah dengar baby bercakap, dia pun lepaskan, pengawal tarik, campak masuk anak dia, mati terus. Mati. Last kali bahagian Mak Syita. Mak Syita dia minta kepada Firaun, tolong aku dan keluarga aku ni, jangan kau biar tulang dia ros, macam tu saja. Nanti kalau aku dicampak, tolong tanam di sesuatu tempat. Akhirnya Firaun setuju, Mak Syita dicampak, mati tuan-tuan, habis. Dikatakan daging sampai bercerai daripada tulang. Ini sebab kita sebut empuk. Macam daging masuk pressure cooker. Empuk habis. Bila ditanam di tempat yang kita tak tahu, tapi orang baik, walaupun tukang, tukang ni tukang sikat, tapi dia jaga kesolehan diri dia, maka Allah jadikan kubur dia bau apa? Bau wangi. Malam. Lepas tu kalau tuan-tuan nanti dah boleh lintas negeri, balik kampung, Pahang ke, sampai kat Karak Highway tu malam-malam, kalau bau wangi, relax lah. Jalan, bawa kereta, tiba-tiba bau apa? Bau wangi. Bau wangi, kena sangka buruk. Mungkin dekat situ ada kubur orang, orang baik. Habis nak buat apa? Singgah dulu. Saya nak cerita dengan tuan-tuan, kubur orang yang kalau dikurniakan begitu, kita sebut dengan nama, kita tak sebut mukjizat, sebab mukjizat ni hanya untuk Nabi. Tapi orang begitu kita sebut namanya karamah. Nah, kalau wali-wali Allah, dia ada kelebihan yang agak pelik, aneh, kita sebut dengan nama apa? Karamah. Dalam Quran ada ke Ustaz cerita pasal karamah? Ada. Siap surahnya kena baca tiap-tiap Jumaat lagi. Namanya surah Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang tu karamah. Mana ada orang boleh tidur 300 tahun, bertukar 4 kali 5 kali kerajaan, dia boleh relax aja bangun? Tak ada. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Kami yang bolak-balikkan badan dia sekejap kanan sekejap kiri. Dalam tidur tu dia punya, kita ni kalau baring lama sangat, kulit kita boleh jadi apa? Melecit. Kalau orang yang pergi hospital, dia dah jaga orang sakit, dia tahu lah. Kadang-kadang kena angkat dia, bagi angin kena kulit dia. Kalau tidak nanti melecit, tiba-tiba luka tertanggal aja kulit dia. Tapi Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah, kami bolak-balikkan sekejap kanan sekejap kiri supaya kulit dia tak rosak. Sampai dia keluar, dia tengok duit dah tak boleh pakai, raja dah lah jadi orang lain. Itu namanya mereka itu adalah wali, wali Allah. Antara karamah yang ada dalam Quran, Sayyidatina Maryam, ibu kepada siapa? Nabi Isa. Ibu Nabi Isa, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika setiap kali Nabi Zakaria masuk tengok Maryam dekat mihrab, wajada 'indaha rizqa, di sebelah Maryam pasti ada makanan. Dia tak beli, dikatakan ulama buah. Dia tak beli, dia tak tanam, dia tak apa, ibadah, ting, tiba-tiba ada apa? Makanan. Tuan-tuan bayang, seronok tak seronok? Cuba tuan-tuan bayang. Datang ceramah 10 sampai 11.30 je, ting, 11.40 ada. Ada makanan. Seronok tak seronok? Tapi itu bukan karamah, tu ada orang masak. Itu pakai bajet banyak tu. Kalau tuan-tuan ingat karamah apa? Banyak potong pengarah, pening nak tarik bajet ni. Korang nak makan. Aduh, hayata, itu yang kurangnya ke online. Sebab yang datang dari, yang menonton dari jauh, tak dapat makanan. Nah, dia tak dapat karamah AADK Johor. Tapi Maryam setiap kali datang ada makanan.
Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Itu dalam surah Ali Imran. "Anna laki hadza? Daripada mana datang makanan ini wahai Maryam?" Qalat, "Huwa min indillah." Ini semua datang direct dari Allah. Itu namanya karamah. Ustaz, boleh ke kita? Kalau gitu saya ingat nak berhenti ADK Ustaz. Saya nak semayang. Mudah-mudahan dapat makanan. Untuk kita belum sesuai. Belum medannya. Belum sesuai. Belum medannya. Sebab Maryam ni dia ibadah langsung tak fikir makanan. Allah bagi makanan. Kita ni tengah ibadah. Banyak fikir makanan. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Ni lepas isyak ni ada. Ada jamuan tak ada ni? Aduh. Kalau tak ada aku pergi kedai mamak. Bau takbir dah fikir makanan. Nak karamah apa? Aduh, hai budak. Baik tuan-tuan. Jadi Nabi diperlihatkan bila kubur bau wangi masyita. Akhirnya Nabi singgah di Taibah solat, di singgah Madian solat, singgah Bukit Tursina solat, sampai Masjid Al-Aqsa. Bila sampai Masjid Al-Aqsa, semua Nabi-Nabi berhimpun. Ketika itu Rasulullah mengimamkan solat. Selesai solat, Nabi dihidangkan air arak, air susu. Milih yang mana wahai Rasulullah? Nabi ambil mana? Ambil susu, kata Jibril, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah, wahai Rasulullah. Lalu Burak ditambat tepi. Tiba-tiba Rasulullah mula nak bergerak bersama Jibril. Burak tak ikut naik atas. Burak dia binatang, bawah. Yang naik hanya berdua saja. Siapa? Rasulullah dan Jibril AS. Dibentangkan Mi'raj, 8 orang Nabi diperintahkan naik. Dulu, sambut di setiap langit. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Yang terakhir ketujuh Nabi Ibrahim AS. So naik terus dari satu langit ke satu langit, bertemu dengan Nabi-Nabi semua sekali. Sampai last kali langit ketujuh, nampak Nabi Ibrahim atasnya rimbun pokok. Pokok besar, cantik sangat. Nama pokok tu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu pokok. Jadi nampak belakang Nabi Ibrahim, nampak ada Baitul Makmur, malaikat sedang tawaf. Itu semua atas langit atas. Atas langit ketujuh. Dan kata Jibril masa tu dia tunjuk rupa dia yang sebenar. Dekat Sidratul Muntaha, dia tunjuk rupa yang sebenar. Dalam surah An-Najm ada. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dia tunjuk. Jadi Jibril, saiz dia besar. Jibril ada sayap. Berapa sayap dia ada? Dia ada 600 sayap. Lahu situ mi'ati janah. Kata Jibril, wahai Rasulullah, saya sampai sini je. Yang boleh naik tinggi lagi ke tempat yang Allah sediakan untuk kamu, itu hanya kamu saja. Jadi Rasulullah terus sampai di satu tempat, yang mana tempat itu hanya Rasulullah berada seorang diri. Tuan-tuan kena faham ni. Atas langit ketika itu Rasulullah berada apa? Seorang diri. Tidak ada Allah di atas. Allah bukan berada di atas langit. Di atas langit itu Rasulullah seorang. Di tempat yang hanya Nabi seorang. Ketika itu Nabi munajat. Dan Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah. Perintah untuk menunaikan solat. Asalnya berapa kali solat? 50 kali solat. Nabi terima ke tak terima? Nabi terima terus. Banyak tak 50? Banyak tuan-tuan. Tapi Nabi terima. Kenapa Nabi terima? Kerana Rasulullah ni tak pernah minta apa-apa kepada Allah, melainkan kalau ada perintah, terus jalan. Tapi bila Nabi dah terima 50, Rasulullah turun pulang sampai langit yang ke-6, Nabi Musa tahan. Hey Muhammad, I have experience with the people of Israel. Terjemahan dia lah. Saya ada pengalaman dengan Bani Israel. Bani Israel ni badan besar, umur panjang. Tapi nak ibadah banyak tak kuat. Umatmu umur pendek, badan kecil-kecil. Nak 50 kali. Ui. Tuan-tuan bayang, Zuhur 10 kali. Lepas Zuhur, Zuhur 2. Zuhur 2, Zuhur 3, Zuhur 4. Ui. Bukan mudah tuan-tuan. Kata Nabi Musa, irji', patah balik ke tempat yang mana Allah sediakan tadi. Fasal an rabbika takhfif. Minta kepada Allah pengurangan. Rasulullah pergi minta kurang, minta-minta dapat kurang sikit. Turun balik, kata Nabi Musa, tak boleh, minta lagi kurang. Dapat kurang sikit, turun lagi. Nabi Musa kata tak boleh. Rasulullah ulang alik ni, minta kurang untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Untuk umat. Kalau untuk Rasulullah, 50 agak-agak Nabi buat tak? Rasulullah buat. Benda yang tak wajib, solat pun Nabi buat. Nabi tu kalau solat malam, kakinya sampai apa? Bengkak.
Kita kan terbalik, kaki dah bengkak-bengkak, tak solat-solat. Nabi solat sampai kakinya bengkak. Kita dah bengkak dah, tak solat. Bengkak tu maknanya gaun, kencing manis tu semualah. Ada yang gaun sini? Ada? Dia tahulah kaki bengkak macam mana. Kencing manis, cagu tu semua pekek kaki bengkak lah. Dah bengkak tak solat-solat. Jadi Rasulullah minta kurang tu untuk kita umat. Kasihnya Nabi untuk kita. Last kali minta, kata Nabi Musa. Dah lima Nabi Musa kata minta lagi. Kata Rasulullah, aku dah malu nak minta lagi. Lima terima. Lepas tu tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, sembahyang lima waktu penuh. Jangan kurang lagi. Kalau kurang, memang kurang. Memang kurang ajar. Bila masa pula di Isra Mikraj minta kurang lagi tu. Rasulullah tu fikirkan kita. Dia minta kurang. Jadi kita jagalah. Salah satu daripadanya ialah urusan salat. Selesai daripada perjalanan ringkas itu, saya ringkaskan, maka Nabi pun pulang ke Mekah. Jadi pecahlah golongan yang ada di Mekah. Sebahagiannya bila dengar Rasulullah satu malam pergi Masjid Al-Aqsa, mereka soal, Masjid Al-Aqsa ada apa? Ada berapa pintu? Ada apa? Rasulullah jawab satu persatu, mereka terkejut. Macam mana dia boleh tahu? Satu malam rupanya mutul dia pergi. Dan ada yang tak percaya Rasulullah Mi'raj naik melepasi langit yang ketujuh menerima wahyu dan perintah Allah. Jadi tuan-tuan, itulah sebahagian daripada ibrah, i'tibar, pengajaran berkaitan solat, mengurus malam kita, bagaimana kita menghargai apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenapa kita mesti menghargai orang yang kita tengok profesinya di dunia macam biasa-biasa, tukang sapu, tukang kebun, tukang apa. Mungkin kita tengok profession dunia dia tak popular, tapi ingat, perjalanan Isra, orang yang tak popular itulah dipopularkan oleh Allah kepada Nabi perjalanan Isra. Mungkin ada orang yang kita tengok macam, saya kalau pergi jalan Melaka kan, Melaka kadang-kadang bawa anak, saya tengok pakcik yang bawa becah, dia tukang becah. Mungkin pada kita dengan pakaian dia yang macam tu, dengan badan dia, dengan rambut dia macam tu, kita rasa macam, alah siapa je pakcik ni. Jangan. Orang yang begitu kadang-kadang jiwa tawakal dia lebih kuat daripada kita. Kita ni kat peti ais rumah ada tahu besok nak makan apa, besok nak masak. Dia tu nak makan tengah hari ni belum tahu dapat apa. Tapi setiap kali kayuhan, ya Allah, apa makanan aku hari ni, ya Allah, aku belum ada, kocik aku kosong. Jadi kebergantungan dia kepada Allah jauh lebih baik daripada kita. Dari sudut yang lain, mungkin dari sudut perekonomian semasa dia bukan orang yang cemerlang. Tapi dari sudut kebergantungan dia kepada Allah, dia mungkin lebih baik pada kita. Yang berlaku kepada masyitah jadi pengajaran pada kita, supaya bukan kita mesti jadi macam tu. Tapi sekurang-kurangnya mata kita, hati kita, pendengaran dan cara memek muka kita dengan orang yang macam ni, jangan kita macam perlekehkan dari satu sudut. Sebab kita tak tahu siapa yang mulia hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan serba sedikit menambah ilmu. Dan kalau ada pengulangan yang tuan-tuan pun sedia maklum, mudah-mudahan dia jadi peneguhan kepada apa yang sudah kita tahu. Dan yang mustahak sekali ialah kita dapat beramal dan melaksanakan apa yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kepada semua penonton yang berada di dalam talian, mudah-mudahan tuan-tuan jangan lupa tekan button love, tekan button like. Saya dah terbiasa depan kamera ni. Tekan button share di grup. Tuan-tuan tak tahu, di dalam grup tu siapa yang mungkin tak pernah minat majlis ilmu, tapi kali pertama dia tekan button like, kali pertama diikuti adalah majlis ilmu yang dianjurkan AADK Negeri Johor. Jadi mudah-mudahan yang dapat saham pahala penyebaran ni bermula daripada pengarah, timbalan pengarah, pegawai-pegawai, sampai staff terutama yang menjaga media. Mereka ni mudah-mudahan dapat amal jariah yang berterusan dengan sebab perkongsian yang tuan-tuan laksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, kita sudahi dengan doa. Mudah-mudahan Allah rahmati berkati majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
majlis merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Ustaz Elin Aminin di atas ceramah yang kita yang telah disampaikan itu tadi. Kita Ustaz, saya tengok Ustaz di Facebook ada apa-apa soalan Alhamdulillah 170 share. Alhamdulillah Ustaz. Banyak Ustaz, 170. ada komen Alhamdulillah daripada semua daerah, mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kita ada semua daerah insyaAllah. Soalan-soalan je Ustaz kalau ada kesempatan. Kita buka juga boleh Ustaz kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan insyaAllah. Nampaknya daerah yang tak ada ni, dia saya bacakan komen ni. Oh, dia daripada kita punya Tuan Haji Roslan, penolong pengarah rawatan kita. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kita semua. Ya, dari daerah. Okay, saya rasa tak ada soalan Ustaz. Alhamdulillah 170 share. Yang tak silap saya 47 like. Okay, insyaAllah. Ada soalan? Tak ada Okay, seterusnya majlis penyampaian cendera hati. Majlis mempersilakan Tuan Azli B. Ubin, pengarah Edikin Negeri Johor, bagi menyempurnakan penyampaian cerita hati. Dipersilakan Ustaz Elin Aminin bagi menerima cerita hati. Tanda hati ya, terima kasih daripada pihak Edikin Negeri Johor. Dipersilakan Ustaz. Majlis merakamkan terima kasih kepada Tuan Azli B. Ubin di atas penyempurnaan penyampaian cedera hati itu tadi. Maka dengan ini berakhirlah program kita, program penghayatan Isra' dan Mi'raj Edikin Negeri Johor. Saya bagi pihak majlis merakamkan juta terima kasih kepada Ustaz Elin di atas kesediaan hadir. Dan Ustaz pun rasa bukannya banyak kali Ustaz kita bersama di Edikin Negeri Johor. InsyaAllah Ustaz, pada masa akan datang kita punya ukhuwah satu rahim kita terus berjalan. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sudah hadir pada program ini. Macam Ustaz katalah, semua bukan pasangan ini semua real hati insyaAllah Ustaz. Real hati ini pun kini kita pasal kita had kan kerana norma baru, kalau tak kita panggil seluruh daerah sudah datang ke Edikin Johor. Tapi macam Ustaz kata, kita sekarang berada di norma baru, insyaAllah benda ini tetap sampai dari seluruh daerah. Okay, jadi saya pergi ke majlis menjemput Ustaz dan Tuan Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan untuk ke jamuan tengah hari Ustaz. Dipersilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai solidariti untuk program ni, kita pohon bersama mengemas kerusi ni insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kepada yang belum mendaftar boleh mendaftar ke Puan Ain untuk pendaftaran insyaAllah. Alhamdulillah.